Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Sukamiskin Bandung boga sarana asimilasi jeung edukasi atau wasae keur warga binaan. Eta program teh dilakonan keur ngareketkeun warga binaan jeung masyarakat mapag mangsa di buina pungkas mangpirang produk kerajinan keolahan kuliner tepi ka budidaya pepelakan produktif di jarwalan di eta tempat. Sarana asimilasi jeung edukasi atau wasae diresmikeun poe Rebo beurang di Lapas Wanita Kelas 2A Sukamiskin Kota Bandung. Sae mangrupa program sosial ti Kemenkumham anu rarancangna diadegkeun keur ngareketkeun warga binaan jeung masyarakat samemeh eta warga binaan pungkas mangsa di buina. Salila ieu eta warga binaan di lapas teh nampatikan ka parigelan luyu kana karepna sewang-sewangan. Tapi hasil karyana henteu dipikawanoh ku masyarakat. Kukitu Nakiwari eta jeung lengan sarana asimilasi jeung edukasi teh bisa didagangkeun keur masyarakat umum. Dinamprona eta sarana asimilasi jeung edukasi atawa sae teh pernahna di luar tapi masih di lingkungan lapas. Eta tempat teh ngajarualan pepelakan timimiti tangkal hias tepi ka tangkal produktif kawas bumbuahan, kerajinan tangan timimiti lukisan tepi ka aksesoris sarta mangpirang kaolahan kuliner. Dina nas-nasna pamarentah Kota Bandung kacida ngaapresiasi eta program dumeh produkna bisa dijarualan sarta pihakna kedal janji bakal ngarojo ngadagangkeun produk hasil warga binaan. Nilai seninya, nilai ekonomisnya juga luar biasa. Insya Allah nanti pemerintah kota bisa bekerja sama untuk turut memasarkan atau tadi sosialisasikan produk-produk hasil binaan di lapas perempuan. Nanti tentunya dikurasi dan kan Dekra Nasda atau PKK sering mengadakan pameran UKM atau produk-produk, saya pikir ini layaklah untuk ikut di. Saestuna eta sarana asimilasi jeung edukasi atau wasae teh ditataharkeun keur nyayagakeun warga binaan nalika bebas jaga dumeh geus boga bekel kaparigel samemeh balik deui ka lingkungan masyarakat. Jadi warga binaan yang ada di dalam dengan lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, semua yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan agar bisa lebih membaurkan diri. Karena memang tujuan kita agar mereka setelah bebas nantinya bisa bekerja, bisa produktif, dan bisa berinteraksi sehat, tidak melanggar hukum lagi, dan mereka menjadi orang sukses dalam rangka kebutuhan keluarga dan lingkungan sosial. Eta produk hasil karya warga binaan Wanojate dipiharep bakal terus tumuwuh lain ukur dipigandrung ku masyarakat umum, tapi bisa mangkalangan jeung produk sejena sarta minangka bukti yen warga binaan mampu nyiptakeun karya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.